espresso itu adalah satu produk kopi yang sangat unik ya buat saya, karena espresso memiliki berbagai macam karakter dan sangat mementingkan ketelitian dalam membuatnya. Masukkan hasil grindingnya ke porta ini, lalu kemudian kita tamping sama seperti tamping porta pada umumnya. Setelah itu kita masukkan pear ini seperti ini. Nah, terus kita inserting brew. Kalau di mesin espresso dimasukkan ke brew head ya. Terus kita paskan sama pistonnya, kita masukkan. Yang saya tekankan pada kelas ini adalah bagaimana kita membuat espresso dengan teknik manual brewing dan menghasilkan espresso yang maksimal seperti menggunakan mesin. Harapan saya dengan kelas ini adalah kita dapat berbagi ilmu, kita dapat mengupdate ilmu, kita dapat belajar bersama, kita dapat sharing bersama, sehingga kita kaya akan pengetahuan kopi yang kita sadari sekarang ini kopi kita harus ada di depan. Saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta dan Bintang Production, Coffee Talk terutama. Terima kasih telah membantu dalam berbagi buku bacaan anak-anak untuk Leda Bintang demi kemajuan adik-adik kita di sana.